Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat properti? Jumpa lagi dengan saya di channel Ruri Ahmad, inspirasi dan informasi. Ya, sahabat properti, saya sesuai request dari teman-teman sahabat properti, minta direview-kan rumah, harga bangun rumah beserta spesifikasinya. Nah, hari ini saya alhamdulillah salah satu rumah kita yang kita kerjakan ini sudah selesai. Ini budgetnya sangat murah, tidak sampai ratusan juta, tapi speknya spek berkelas. Insya Allah ini jauh lebih baik kualitasnya, mutunya, daripada rumah subsidi, mohon maaf, yang harganya sekitar 130 jutaan. Oke, mau tahu lebih detailnya? Yuk kita lihat spesifikasi rumahnya ya. Oke, yuk. Ya, rumah cantik, harga menarik. Sahabat properti, ini rumah cantik ini biaya bangunnya cuma 70 juta rupiah saja. Wow, murah banget kan? Ya. Oke, apa saja kelebihannya, apa saja spesifikasinya, kita lihat. Oke, sahabat properti, ini lihat. Ini bangunan ini terletak di Pekalongan Kota ya. Pekalongan Kota. Ini bangunan ini kita garap kurang lebih 2 bulan saja sudah selesai dengan spesifikasi yang pertama. Yang pertama adalah rumah ini berdiri di atas tanah seluas 72 meter persegi ya. Itu rumah ukuran di perumahan ya. Perumahan ya. Oke. Ini kavlingnya ya, tanah itu cuma 72 meter. Kemudian bangunan ini luasnya 30 meter saja. 30 meter ini meliputi dua kamar tidur ini seperti yang kita lihat. Kemudian satu ruang tamu, kemudian satu toilet ya, ini sebelah kamar ini toiletnya ya. Ya, jadi ini bentuk toiletnya, kita buka, kita lihat bersama ya. Di dalamnya pakai keran shower sama WC-nya jongkok, klosetnya jongkok. Sebenarnya ini kloset jongkok ini tergantung request, karena ini yang punya rumah ini nggak mau dikasih kloset duduk, dia minta jongkok. Sebenarnya kalau minta kloset duduk pun kami siap ya. Oke, itu berkaitan dengan toilet. Dan ini adalah dapur ya, mohon maaf, ini dapurnya masih finishing, belum selesai. Ini tinggal tempel keramik saja sebenarnya, sahabat properti ya. Ini tapi belum selesai. Ini kamar yang kedua, ada di depan dengan jendela menghadap ke depan. Adapun dari samping, pencahayaannya lewat glass block ya. Oke, sahabat properti, sekarang kita akan bicara tentang spesifikasi dari bangunan rumah cantik ini. Yang pertama adalah dari pondasi. Pondasi ini terdiri dari batu kali pecah ya, bukan batu kali polos ya, batu kali pecah sehingga rekatannya makin kuat, dipadu dengan pasir weleri ya. Itu kaitan dengan pondasi. Kemudian berkaitan dengan dinding ini adalah kita pakai batu bata merah yang diplaster aci dan dicat dengan cat Dulux ya. Ini bentuk cat dari dindingnya. Kemudian variasi
dindingnya yang kita pasang di depan itu menggunakan batu alam. Ya, seperti yang kita lihat ini, batu alam putih ini. Batu alam putih ini namanya batu alam palimanan. Ini untuk mempercantik tampilan dari luar, tidak kelihatan rumah murah kan, ini malah kelihatan rumah berkelas, rumah cantik, harga menarik ya. Oke, masuk ke pintu. Oke, pintu apa yang kita gunakan? Yang kita gunakan untuk pintu ini adalah pintu dengan list frame-nya itu, pinggirnya itu kita menggunakan aluminium. Sedangkan daun pintunya kami menggunakan pintu planel fabrikasi buatan dari pabrik, sehingga lebih baik, lebih bagus, lebih rapi dan lebih kuat. Nah, ini kaitan dengan kemudian dengan jendela kami menggunakan list pinggiran itu, figurannya dari aluminium, kemudian dipadu dengan kaca IPN, kaca hitam agar tidak silau ya. Itu sahabat-sahabat properti, kemudian kita cek lantainya kita menggunakan lantai keramik ukuran 40x40. Atap ini menggunakan atap pakai plafon yang di finishing. Kemudian genteng, atap gentengnya kami menggunakan genteng SGN ya. Sekali lagi, gentengnya pakai genteng SGN, ataupun kerangkanya adalah kami memakai kerangka kayu bukan baja ringan. Oke sahabat properti, ayo kita sambil lihat lagi ya. Ini spek dari spek rumah cantik ini. Sahabat properti, ini sekali lagi desain ini sebenarnya tidak terlalu besar karena ukurannya cuma 30 meter, tetapi dengan desain kami yang kami atur sedemikian rumah, kami desain dengan rumah ini walaupun kecil tidak tampak terlalu sempit, tetapi masing-masing ruangan itu terwakili fungsinya. Dapurnya juga lumayan, tidak di luar. Kemudian toiletnya juga oke. Kamar, dua kamar juga representatif untuk tinggal keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Amin, Allahumma amin. Iya, sahabat properti, ini harga 77 juta itu sudah termasuk plan apa, saluran listrik 900 watt dan juga saluran air berupa sumur bor berikut mesinnya, berikut tandunnya. Jadi sahabat-sahabat properti, dengan 70 juta itu sahabat properti biaya bangun berikut fasilitasnya, tinggal masuk, tinggal bawa koper aja sama melengkapi aksesoris di dalamnya. Ini sahabat properti ya, lokasinya keren. Ini tanahnya masih ada sisa, tidak dibangun semua. Ini rencana ke depan akan menjadi rumah tumbuh, akan ditambah bangunan lagi ke belakang. Apakah besok mau dibuat kamar lagi atau ruangan kerja atau apa, itu tergantung nanti si pemiliknya. Itu sahabat properti ya, review rumah cantik harga menarik. Cukup 70 juta saja sudah dapat paket lengkap. Terima kasih sahabat properti. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan apabila bermanfaat. Terima kasih sahabat properti. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.